Ibu sendirian. Sendiri dari bumi. Oh, ini siapa yang ngumpulin ngumpulin botol-botol gitu ya? Buat dijual. Ini ada sedikit dari Kang Asar. Mohon diterima. Jantan teteh tulang punggung pangintannya. Sarang iya mesantren kan si teteh pangintannya. Teteh Maisarohnya. Mohon diterima ya teh ya. Semoga teteh sehat selalu. Nanti kita bisa ketemu lagi gitu. Kata ya. Nah, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Danang. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Bilalah baca. Mak, hatur nuhun. Iya, salah dinya. Mata nuju naon ieu teh? Nuju ieu. Iya, kerja bakti. Wih, kerja baktinya. Mohon. Ngambe anu ieu panginten gendong-gendong itu. Gendong-gendong. Gendong-gendong. Waduh. Ini manggul. Waduh, berdua. Oh, mana sarang sahawai di situ mah? Nyali lah, eta pun anak di palingnya lah. Pania pun anak, ibu kesamping murang kali nak. Oh gitu, ayah ibu di mana? Paling lebak. Oh, paling lebak, mohon. Iya mah? Nyali lah, ibu mah sakit lah. Mohon, dah eta pun anak. Ibu sendirian. Mohon. Oh. Sendiri dari bumi. Maksud saya teh itu udah gak punya suami gitu ya? Iya. Udah meninggal. Oh gitu, udah lama? Udah, 11 tahun. Kalau sehari-hari kerja apa ini? Kerja. Cuma ngarit doang. Iya, ngarit doang, iya rumput. Ambil rumput. Oh, ada, tapi punya domba gitu? Enggak, punya itu, punya putra. Oh, kan punya bantuin. Anaknya, oh baik banget. Terus kasar, kalau ibu gitu ya, kalau seorang ibu, kalau sama anaknya tuh anaknya punya... Kalau lagi anaknya kerja. Iya, jadi gak perlu hitung-hitungan gitu, langsung itu aja, langsung apa? Kalau ada domba diambilin rumputnya ya Bu ya? Iya. Ini kondisi rumahnya udah lumayan ini ya? Oh, iya. Agak miring kalau kalian bisa lihat nih. Harganya lumayan jeleknya. Beratus kan lah. Nah ini kalau buat ada wargi-wargi nih yang mau perhatian, yang ketarik hati mau ngasih 1.000-2.000 boleh ya, berapapun itu nilainya, atau buat ibu boleh, ibu langsung ke Kang Asar boleh. Coba ini. Enggak layak. Ya kalau di belakangnya apa ini? Enggak ada apa-apa. Oh, enggak ada apa-apa ya. Cuman gawir doang. Oh, ini apa ini tempat apa? Tempat masak. Oh, tempat masak. Ini boleh lihat ke dalam enggak? Iya, ya lihat. Oh, ketawa sih mamanya. Baru di dalam tuh. Itu. Wah. Ada itu. Biar kelihatan. Ini teh ngumpulin akuatnya buat dijual. Oh, ini siapa yang ngumpulin botol-botol gitu ya? Buat dijual. Kalau sehari-hari makan dari mana ini? Iya dari anak. Dari anak-anak. Ya. Oh gitu. Anaknya sekarang kerja di mana? Ya ada yang jahit. Oh gitu, jahit. Jadi yang tulang punggung sebenarnya anaknya mungkin ya. Iya. Sama weda. Oh gitu. Anak lagi. Oh jadi tapi yang saya salutnya di sini mah. Pada bahagia gitu, walaupun di dalam keterbatasan tertentu kan biasanya orang mau banyak ngeluh atau gimana ya. Terus kalau di sini mah gue luar biasa, masih bisa ketawa-ketawa gitu di balik apa? Balik kesusahan, bisa senyum. Di balik kalau sebagian orang kan nyata ya, kalau direnung masalah dikit juga udah ngeluhnya gitu. Aduh. Susah. Apalagi sekarang zaman sosial media ya. Yeah. Kalau ibu mah tetap senyum aja gitu. Yang saya salutin. Padahal mah tinggal udah sendirian ya. Udah enggak. Tapi kalau badan mah alhamdulillah sehat gitu ya. Alhamdulillah tuh.
Sebelum kita lanjut, jika warga suka dengan video Kang Asar, silakan like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yang paling penting mah modal utama mah kayaknya itu ya Bu ya, modalnya sehat. Kalaupun kita apa istilahnya? Walaupun susah ya. Walaupun kita kekurangan, kalau sehat mah kita bisa ngapain aja gitu. Itu kalau kita misalkan banyak uang tapi sakit, nggak bisa dinikmatin juga ya Bu ya? Nah kayak gitu kayaknya harus diambil hikmah aja. Terima kasih juga ini buat ibu yang selalu ceria jadi ngasih pelajaran berharga nih buat kita yang suka ngeluh-ngeluh nih. Warga Kelasar siapa nih yang suka ngeluh, jangan ngeluh lagi nih, harus contoh sama ibu nih. Ini ada sedikit dari Kang Asar, mohon diterima. Ini mau hatur nuhun, pokoknya nama ibu sing sehat jadi. Teteh sarang teteh saha itu? Teteh ula. Teteh ula. Oh, itu murang kali mah itu. Mun murang ieu mah sane sarang kali lagi. Oh, iya murang kali lagi. Iya murang kali mah. Sarang teteh saha? Pesantren anu sakola. Oh, teteh saha itu? Maisaro. Maisaro. Ai teteh lingih di mana? Itu bumi mah itu. Anu handap tadinya anu kalangkung. Kalangkung. Oh, eta nu paling handap. Oh, muhun muhun. Sarang saha teteh? Di lingih di bumi duaan we duaan. Ayeuna mah datos uih ieu duaan di pasantren. Masana berarti upami teh acan uih mah nyalira. Nyalira. Oh, muhun. Hay caroge ka mana tuh? Apan ngantunkeun. Ngantunkeun. Tos sabar alami. Tos tujuh. Tos tujuh. Ada aya di dinten. Kan ieu ngadamel di kopeksi di Lebak. Ada mah di kopeksi. Yang udah melanjeket. Jantung teteh tulang punggung pengintennya. Sarang iya mesantren kan si teteh pengintennya. Teteh mesarohnya. Mohon-mohon. Upami iya atau kumam sarang si mamah oge mereng ku teteh. Ai mamah mah iya ku abi ati dieu teh. Dolat sambil dorong gitu. Ai sarang wargi-warginya. Alhamdulillah berarti. Nah ini sebenarnya wali kasar ini yang saya serati ini teteh. Teteh tuh yang saya lihat sosok orang yang berbakti gitu sama orang tuanya ya. Dari tadi sampai dinemenin gitu orang tuanya di sini sama si teteh. Padahal si teteh sendiri untuk kondisi pribadi jadi tulang punggung ya teh. Ini saya bikin terharu si teh sebenarnya anaknya pesantren gitu kan. Sekarang kalau usia berapa teteh? 19 tahun. Berarti udah mau keluar dong? Udah keluar. Sekarang udah. Keluar sekolah nama. Oh sekarang? Pesantren ya keluar. Oh berarti nanti siap-siap mau kerja atau lanjut kuliah ini? Ah kuliah, kerja weh dah kuliah mah. Kerja? Iya. Rencana kerja di mana ini? Di mana weh nanti mah. Oh gitu. Iya. Di atas kerja lah. Ya. Bener-bener. Siap. Semoga sih tetehnya dilancarkan ya. Amin. Nanti amin. Kalau misalkan ada rezekinya mau lanjut kuliah juga dilancarkan. Kalau mau kerja juga semoga kerjanya lancar. Kalau mau ini janjian mau dinikahkan atau segera? Nikah nanti dulu. Nanti dulu. Jangan dulu ya, bantu dulu si mama ya teh ya. Nah itu bantu dulu si mamahnya. Berarti nanti contoh contoh yang baik itu sebenarnya dari mamah teteh sendiri ya. Mamah teteh bisa ngurus orang tuanya walaupun dengan segala keterbatasan dan kemampuan si mamah mungkin ya teh ya. Paling itu teteh, saya mah gak bakalan lama mungkin ya di sini, soalnya sambil mau ke tempat yang lain juga ini teh. Paling saya mah ada sedikit ini teh buat teteh sama buat beli bumbu dapur aja paling ya. Mohon diterima ya teh ya. Semoga teteh sehat selalu, nanti kita bisa ketemu lagi gitu. Teteh ya, jangan patah semangat fotonya mah. Iya teteh. Saya tinggal dulu ya teh ya. Iya. Mangga teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.